Mulai kalah tadi. Rame. Bola lewat Mas. Bola lewat Mas, bola Mas. Maaf. Rame gara-gara itu. Enggak peduli lagi. Enggak peduli. Tentu saja sebuah perasaan yang luar biasa bisa mewakili negara yang kita cintai dan apalagi di edisi kali ini jadi bagian dari sejarah, tentu saja kebanggaan yang bisa nggak bisa diungkap orang dipakai di SEA Games dan kita berhasil dapat medali emas, jadi suatu ini bersejarah banget sih. Sorry, aku ada acara tadi, aku mau ucapin terima kasih ya semua orang. Terima kasih untuk medali. Bangga, Kalau Abram berjuang sendiri, Pak Ali sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Gak ada medali. Padahal dia ini pemain paling konsisten di Indonesia. Tahun ini dia terbantu pundaknya. Makanya pulang bawa emas. Iya, bawa emas. Dan ngalahin Filipin lagi, Pak. Ngalahin Filipin dari 7 poin. Mau kemana, Jepang? Ya mungkin yang paling deket sih harusnya sih Jepang. Cuma katanya tahun depan Korea juga buka. Terus sama di Australia pemain Asia itu bisa dianggap lokal. Oh, okay. Ya mungkin kalau dan sejarah ini kan mahal buat Indonesia. Kalau kita nggak dorong nanti momentum ya, buat momentum jadi hilang. Iya. Gila loh kalau jadi Jordan satunya Indonesia, aduh kalau kita dapet itu bisa menarik. Ternyata auranya sesuatu ya megang ini ya. Saya merinding juga loh. Berasa kayak menang award NBL. Yang hadiahnya mobil.